Guna menciptakan suasana berbelanja yang nyaman, rapi, dan mudah, Pemkab Tanah Tidung memutar otak untuk menata pasar kebanggaan warga Tanah Tidung agar menarik minat warga berbelanja kebutuhan pokok di pasar tersebut. Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau Disperindakop UMKM melakukan penataan pasar Imbayu Taka di Jalan Jenderal Sudirman, Tidung Pale, Kecamatan Sayap dibagi menjadi dua area yakni pasar basah dan pasar kering. Pasar basah akan menggunakan bangunan baru yang telah dirampungkan pembangunannya beberapa waktu lalu. Sedangkan pasar kering yang terdiri atas sayur, sembako, dan buah-buahan serta pakaian dan perabotan rumah tangga akan tetap berada di lokasi bangunan yang lama. Dalam hal ini, pasar basah akan diperuntukkan khusus bagi pedagang yang menjual ikan, ayam, daging, sayuran, dan barang-barang muda busuk lainnya di los gedung baru. Sedangkan pasar kering akan diperuntukkan bagi pedagang yang menjual barang-barang tahan lama seperti bumbu masak, gula, serta sembako lainnya. Muhammad Taher, Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UMKM Tanah Tidung, menyatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 70 pedagang yang berjualan di bangunan pasar Imbayu Taka yang lama. Sementara di bangunan baru, terdapat 45 pedagang sesuai dengan jumlah lapak yang telah disediakan pemerintah. Kondisi pasar selama ini, pedagang basah dan kering bercampur jadi satu, sehingga menciptakan ketidaknyamanan warga berbelanja di pasar kebanggaan itu. Oleh karenanya, pemerintah menyusun ulang strategi penempatan bahan dagangan di pasar agar pedagang basah berfokus di bangunan baru, sedangkan pedagang kering tetap berada di lokasi yang lama. Diharapkan pasca penataan pasar induk Tanah Tidung tersebut, peningkatan pendapatan pedagang dapat terdongkrak. Jadi buka pada awal tahun 2024, pendapatan pedagang di bangunan baru menurun karena jumlah pengunjung atau pembeli tidak sebanyak di pasar lama. Hal itu terjadi sebab kebanyakan orang sudah terbiasa berbelanja di pasar lama, terutama jika mereka sudah langganan. Akibatnya pasar yang baru menjadi sepi. Penataan dilakukan agar konsumen tidak hanya berkunjung ke satu pasar tetapi dapat menyebar di lokasi penjualan keperluan dan kebutuhan warga. Jadi ini kebetulan kita ingin menata kembali terkait lapak kering dan lapak basah. Jadi untuk gedung baru ini kita mau menata ulang bahwa gedung baru ini untuk lapak basah. Seperti lapak basah itu nanti untuk pedagang yang menjual ikan, daging ayam, daging, terus yang bersifat basah nanti di sini, Pak. Di sini, jadi semua pedagang yang kita jadikan satu untuk pedagang ikannya. Yang dari luar juga nanti akan kita masukkan semua di sini, Pak. Terus yang selain memindahkan pedagang basah ke bangunan baru, Disperindakop bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja juga akan memindahkan pedagang basah, khususnya pedagang ikan yang selama ini berjualan di depan rumah, untuk dipindahkan ke pasar Imbayu Taka. Menyikapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamung Praja Tanah Tidung bergerak cepat melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi terkait penataan dan penertiban pedagang ikan di beberapa titik di luar pasar untuk dialokasikan ke pasar basah di lokasi yang telah ditentukan. Komandan Satuan Pol PP Tanah Tidung, Didik Darmadi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pedagang ikan di luar pasar atas aturan penjualan ikan yang harus di dalam pasar yang telah disediakan pemerintah. Beberapa tahapan mungkin yang memang harus dilakukan. Pertama, kita mengacu kepada Perda nomor 4 tahun 2021 tentang ketertiban ketentuan umum. Nah, jadi salah satu lokusnya mungkin dari segi estetika lingkungan, kemudian ya pasti berdampak pada pengaruh ekonomi. Nah, dan kami juga melakukan kegiatan penertiban ini bekerja sama dengan dinas terkait, khususnya Dinas Perindakop. Nah, atas
arahan mereka, mereka minta bantuan ke Pol PP. Karena ini bagian tugas utama kami melakukan penertiban pedagang ikan yang berada di luar pasar. Salah satu tujuan mungkin dibentuknya pasar mengakomodir pedagang atau penjual ikan ini supaya tertib lah. Kemudian ya minimal kalau bicara ekonomi ya terintegrasilah ekonomi yang ada di pasar tersebut. Atas seruan tersebut, seluruh pedagang ikan dimaksud menyambut baik dan bersedia dialokasi ke pasar baru di Pasar Induk Tanah Tidung. Kini di Disperindakop Tanah Tidung sedang melakukan perbaikan saluran air dan pasar yang baru agar kebersihan pasar itu terjaga. Setelah perbaikan selesai dilakukan, diharapkan memindahkan pedagang paling lambat minggu depan akan dilakukan. Terkait pemindahan pedagang basah, Tahir mengatakan akan dilakukan secara bertahap. Pedagang yang berjualan di pasar lama akan menjadi prioritas. Baru kemudian dilanjutkan ke pedagang yang berjualan di luar pasar. 2 hari kemudian ke pasar Imbayo Taka yang baru. Diharapkan dengan adanya penataan ulang ini, pengunjung akan merasa lebih nyaman yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan para pedagang. Bagus juga, Pak. Iya, masa ada sayur, ada ikan, itu bagus juga kita. Jualan kita juga. Dan enggak kemana-mana kan orang di situ. Nah. Iya. Dan sayur nanti ini enggak tahu lah nanti, kita enggak tahu kan. Iya. Sana ikan, sini sayur, nah orang beli ikan nanti, mau beli sayur ke sini lagi, kembalikan. Kan. Dari Pasar Induk Imbayu Taka, Tanah Tidung, Kaltara TV, M. Sakir melaporkan.